Okay, Jack. Okay. Dengan Mas Bimo? Oh, benar, Chef. Kenapa, Mas? Kok ngeliatin saya gitu banget? Hmm? Ada apa? Gak apa. Oh, silakan helmnya. Bentar. Perasaan gue kok jadi gak enak ya? Yuk. Papi kok udah pulang sih, Pi? Tahu papi lapar. Papi lapar ya. Ganteng banget ya, Fi. Norak kampungan. Tapi emang gantengnya beneran, Fi. Halo. Hai. Saya Mawar. Aduh, panggilnya apa ya? Mister, Sir, Uncle. Nih, panggil aja Mas Jos. Biasa aja, gak usah grogi gitu loh. Oh, Mas Jos. Tapi kenapa nggak bilang sih kalau tamunya itu bule? Masakan mami kan tuh lihat Indonesia semua. Nggak ada burger, nggak ada pizza, nggak ada lasagna, nggak ada steak. Tapi ada rendang. Rendang ada. Iya, itu rendang. Pakai nasi ya. Dia sukanya rendang. Oh gitu. Mister, Mas, Jos, duduk aja dulu. Ayo duduk. Ini ya, Mas, rumahnya. Buka deh kayak, Mas. Hah? Bukan yang ini nih. Mana ya? Gak ada kandang ayamnya depannya. Mungkin udah dipindahin kali kandang ayamnya. Mana ya? Kita cari lagi deh, Mas. Bukan di sini sih yang pasti. Ya udah kalau gitu saya pastikan penumpang saya selamat sampai tujuan. Cari lagi ya? Ayo kan lo. Gak apa-apa Mas. Oke. Okay. Yuk, cabut. Kali ini gue bakal menguji kesabaran Seno sampai di mana. Rendang ya? Iya. Tahu gitu, aku manggilnya bukan Mas Jos. Terus? Udah Jos. Mantap. Tamboce. Maksud kamu apa? Tamboce itu tambah lagi. Oh iya, tambah lagi. Oh iya iya, tenang tenang, ntar diambilin rendangnya tenang. Ini pasti Mbak. Bensinnya habis. Ya ampun, Mbak. Enggak ah. Saya order oke ojek yang lain aja. Hey, jangan, Bu. Itu di dekat sini ada pom bensin kok, Bu. Dekat banget, Bu. Kita ke sana sebentar ya, Bu ya, isi bensin. Saya udah cakep-cakep begini dan begini. Masa disuruh jalan? Jadi Ibu tenang dulu, Ibu jangan marah-marah. Biar saya aja yang jalan sana cari bensin ya, Bu. Ibu tunggu aja santai-santai dulu di sini ya. Saya tunggu 10 menit. Bangga saya tinggal. Iya, sini. Mana helm saya, Bu? Jangan marah-marah dulu, Bu, ya. Tenang. Sini, saya bantuin. Bisa. Maaf ya, Bu. Sebentar aja, ya. Bentar, Bu. Iya.
sekali, Mbak Rose. Makanan. Ih, Mr. Joss gitu deh. Kan nama aku bukannya Rose, tapi Mawar. Iya, Mawar di dalam bahasa Inggris itu artinya Rose. Gitu ya? Mister lucu banget. Ih, lucu ya, Bi? Bahaya. Lama-kelamaan Mas Bule ini bisa lebih lucu dari aku. Wow, kita lanjut ya. Lanjut kemana, Mas Jos? Kalau hari libur kayak gini, kira-kira Asna kerja tidak? Duh, Mbak Asna itu rajin banget orangnya. Dia itu kayak nggak kenal hari libur. Mungkin. So, kalau kita ke kantor OG, Jeng, mungkin dia di sana? Bisa, kita coba. Maybe. Kalau gitu, yuk. Follow me. Tapi papi belum bayar loh ini, Pi. Nanti aja, Mi. Bye. Bye. Bye, Rose. Bye. Ganteng banget. Gini aja deh, Mas. Gimana kalau telepon aja temennya? Biar gampang. Ntar cari patokannya di mana. Biar gampang, Mas. Itu dia, masalah teleponnya nggak aktif. Udah tadi gue telepon. Maaf ya, Mas. Gini deh. Gimana kalau kita makan dulu aja deh? Ah, nggak usah, nggak usah. Nggak apa-apa. Saya masih bisa kok nganterin penumpang saya sampai nemu alamatnya. Nggak apa-apa. Sekalian gue juga cari makan, gue lapar juga. Ya udah, boleh. Tapi kalau bisa, di order lagi ya. Iya. Soalnya biar poin saya nambah. Kira-kira dari sini ada makanan enak apa nih? Ah, saya tahu, Mas. Ada, restoran enak. Ya udah, ketikin aja sendiri alamatnya. Iya. Nah, udah nih. Saya langsung terima ya, Mas. Oke. Udah, kita berangkat sekarang ya. Oke. Mbak. Oke, Jack. Ya. Mbak, tolong anterin saya kondangan, udah telat nih. Oh, maaf Bu, Ibu harus order lewat aplikasi dulu. Ya nih, udah saya order. Ya, bentar ya, Bu. Oke, udah, Bu. Silakan Bu, helmnya, Bu. Oke, Mbak. Jangan lupa dikancingin ya, Bu. Iya. Iya, Mbak. Ya. Cepetan. Iya, iya. Udah telat nih. Iya, Bu. Ibu! Ibu! Nah, ini Mas udah nyampe. Coba deh, lo tanya dulu ke dalam ada tempat atau enggak. Cek dulu? Mm. Ya udah saya cek dulu ya. Ya. Mas? Ya? Ngapain jongkok di situ? Enggak, tadi sepatu. Oh, itu ada tempat kosong tuh? Oh, oke. Yuk. Ya. Oh gitu. Aduh, Mas, belum bayar. Nanti aja. Nanti kan gue order lagi dari dalam. Gue minta anterin ke tempat teman gue lagi. Kita masih nyari alamat kan? Mohon maaf nih, bukannya saya nolak ya. Soalnya, saya lagi ngebut banget pengen cari penumpang yang banyak. Di kantor saya ini lagi ada pemilihan best driver, Mas. Jadi saya harus ngumpulin penumpang, jadi biar review sama poinnya nambah terus. Iya, gue tahu. Kok tahu? Maksudnya,
Gue tahu kalau lo pasti cari banyak orderan. Cuman kan sama aja, kalau gue nanti bakal pesan ke tempat lain, ordernya ke lo juga, gue tetap ngebeat lo kan. Lagian kan lo udah ngasih tahu gue restoran ini, gue gak tahu rasanya lo enak atau enggak, lo setahun jawab. Gue belum pernah kesini. Ya udah deh. Eh? Saya temenin. Pelanggan adalah raja, itu kata bos saya. Gitu dong.